Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini mau mengatak dan ulat mousepad karena seperti bisa Anda lihat saya di sini pakai mousepad ala-ala karena nggak punya mousepad yang sebenarnya. Saya memakai kalender nih, kalender dari Loteria, karena ini cocok sama mau saya bisa bergerak dengan baik ya, kita lihat. Nah, jadi saya baru saja membeli sebuah mousepad LED di Shopee. Nah, ini nih pemirsa. Jadi ceritanya mousepad ini lagi diskon. Nggak tahu harganya beneran diskon atau ya diskon ala-ala aja. Tapi yang pasti saya memang dapat harga termurah. Oke, kita cek dulu harganya di Shopee ya. Saya biasanya kalau membeli barang dari luar negeri itu pasti dari Shopee atau Lazada. Tapi saya lebih nyaman dari Shopee kalau luar negeri. Jadi makanya saya carinya di Shopee. Nah, ini kebetulan ada. Oh, ini udah diterima, saya belum notif nih. Pesanan diterima dulu. Oke. Nah, ini jadi kebetulan ada vali.id. Biasanya kalau yang kodenya .id.id gini dia penjual dari luar negeri. Tapi dia jual juga untuk di Indonesia. Cuman vali.id ini ditulisnya dikelola Shopee dan dikemas serta dikirim oleh Shopee. Sehingga ini barangnya udah ada di Jakarta, makanya pengirimannya cepat, ini cuma 1 atau 2 hari kalau nggak salah. 2 hari kemarin harusnya sudah nyampe karena saya COD, tapi saya lagi nggak di rumah. Saya lagi ke Hambalang kemarin, nanti ada konten videonya travel data ke Hambalang. Nah, ini harganya katanya itu aslinya 111.400, jadi 58.500 saja. Bener juga sih, karena rata-rata toko lain jual harga segitu. Jadi ini dia ada 2021 New Year Sale gitu. Ini ada dua varian, ada yang panjang dan ada yang pendek. Saya butuh yang pendek aja, yang benar-benar buat mousepad, bukan yang extension seperti ini. Dan dia ada LED-nya, jadi ya tahu sendiri kan, zaman-zaman gaming begini orang-orang senengnya yang bisa glow in the dark. 58.500 saya konfirmasi dulu pesanan diterima, saya juga sudah bayar. Ya, nanti saja saya nilai. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cetak dan ulat, buka kotak dan ulas singkat. Oke, dusnya seperti ini ya. Ada comfortable, waterproof, terus ini ya, ini gambar-gambar aja sih bahwa ini apa ya, dia water repellent berarti ya. Oh, nggak kelihatan, sorry. Nah, ini dia water repellent gitu. Terus ada English instruction for control panel. Ada warnanya. The button control light mode, the default is red. Jadi warna bawahnya itu merah, tapi ketika dipencet tombol ini, tombol mode lampunya, dia akan berubah, urutannya adalah merah, hijau, biru, ungu, biru muda, kuning, putih, dan ada juga otomatis dia ganti-ganti warna sendiri. Terus ada magic flash, magic slow, turn off the light, jadi bisa dimatiin juga kalau kamu lagi mau berapa ya, kamuflase. Terus ada turn off the light automatically if you press for 3 seconds continuously, also it has memory. Nah, saya nggak paham nih, it has memory ini apa nih? Terus ada product features-nya, 7 color diesel color conversion, USB security interface, RGB color switching, environmental waterproof fabric, natural foaming rubber, dan long surface life, made in China. Ukurannya ada 300x250mm. Kita sudah kelilingi boxnya, sekarang kita buka kotak, kemudian kita ulas singkat. Nah, oke, nggak ada apa-apa lagi di dalam ya, kosong. Oke, ini adalah mousepad-nya, jadi ya bahannya kain gitu. Di sini ada LED light mousepad dan tombol powernya. Jadi paket pembeliannya cuma mousepad itu sendiri sama kabel micro USB.
Oke, saya akan coba langsung tes nyalanya bagaimana, dan nanti juga kita akan aplikasikan ke samping laptop saya dalam kondisi lampu mati. Saya colok ke power bank dulu ya, buat uji coba aja. Ya, oke, ini sudah langsung menyala. Ini dia pakai mode yang mengganti warna-warni sendiri. Ya, dia ambient colors gitu ya, jadi nggak terlalu terang, tapi pastinya keren. Oh enggak, ini cuma warna kuning aja nih. Bagaimana kita gantinya? Oh ya, oke. Oke, ini putih ya. Agak kelihatan biru karena ini latarnya putih juga, jadi kesannya jadi biru, tapi ini putih. Kemudian ini ada warna merahnya. Ini warna, nah ini yang ganti-ganti dengan cepat. Ini ganti-ganti dengan lambat. Ini diam. Ini ungu, tadi biru. Ini sian. Ini hijau atau kuning, kuning. Nah, ini putih tadi. Oke, saya akan pakai yang ini. Ini warna ambience yang berganti sendiri dengan pelan ya. Sekarang kita akan pindah ke laptop ya. Kita akan sandingkan dengan laptop. Keren. Dadadam, inilah MOSFET baru saya yang menyala dalam gelap. Seiring dengan mouse-nya, tetikusnya tuh debak. Oh, jadi kayaknya saya paham apa yang dia maksud dengan it has memory. Jadi dia akan menyimpan pengaturan apa yang terakhir kita pakai atau kita pilih gitu. Jadi saya terakhir pilih yang berganti dengan lambat kan. Nah, itu dia pas dinyalakan kembali, ternyata dia berganti dengan lambat lagi, bukan yang kelap-kelip seperti ini atau yang lainnya. Tuh, wah, cool. Cool kan? Dan ini cuman seharga tidak sampai Rp60.000, bisa cash on delivery di rumah saat kamu lagi sulit untuk misalnya transfer atau mager buat ke minimarket buat bayar. Debak. Iya. Oke, demikian katak dan ulat. Buka katak dan ulat singkat mousepad LED. Ingat ya, harganya cuma Rp60.000 untuk yang ukuran pendek. Ini juga saya terpaksa masukin ke bawah laptop tuh, ke bawah meja meja kipas laptop saya, karena ini juga nih. Ini saya ada meja kipas laptop yang punya LED di sini. Dia ada pengaturannya. Bisa dari 3 sampai 6 tingkat kecepatan kipasnya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan also subscribe for more cool videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And cheerio!